Misi. Misi. Musiku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa. Wah, sini berisik amat ya. Padamu. Maafkanlah. Wah, mantang ini bocah lama-lama. Buset lu siang-siang berisik amat lu. Lah, nyari duit ini. Marah-marah aja lu. Lah batu amat lu, jangan dimari lah. Gila, gua nyari rezeki doang aja sampai diginiin lu. Pelit amat. Ya jangan dimari siang-siang gini berisik orang. Ada apaan sih, Bang? Siang-siang gini pengamen ganggu banget ya, berisik banget ya. Pengamen tuh emang berisik banget. Udah ya Bang, gue mau kertas lagi. Mana sih? Mana ini? Mana ini? Diam aja, gue mau kagak tau apa-apaan. Lu lama banget tuh, Kiki gue mana? Eh, duitnya, warungnya tuh tuh. Lah, terus ini ngapain rame-rame? Kiki Oh, lu mau pada ke rumah gua itu, anak-anak? Iya, Pik, mau silaturahmi gitu. Biasanya kan abis lebaran mau begitu. Bener, Pik. Ayo anterin kita ke rumah lu. Lah, gila. Malah diem kali ya. Langkat, ayo. Abi, liat gua sini dong. Lah, malah ngobrol ini bertiga. Anterin gua. Ya, ilah. Ayo, ayo, gas. Yaudah, iya sini gua anterin. Iya, iya, ayo. Gas. Woy, woy. Ayo, berangkat sudah. Jalan, jalan. Assalamualaikum. Permisi. Jatuh buset, permisi. Orang berisik amat. Permisi. Diatin lo. Permisi. Permisi. Maaf, Ustadz. Maaf. Dikirain pengamen tadi. Pengamen berisik banget. Astagfirullahaladzim, Bang. Bang, main diguyur-guyur aja sih lu. Ada apaan sih, Bang? Oh, Ustadz tadi kesiram. Dikira pengamen tadi. Maaf ya, Pak. Abang saya emang kayak gitu. Marah-marah terus. Maafin ya. Gak apa-apa, Neng. Udah biasa. Saya mau ngantar surat dari RT buat Bapak. Makasih ya, Pak. Ya. Ya, ya. Lalu sedih banget gue. Udah tahu gue cuma ngasih surat doang. Pik, mana rumahnya sih? Mana? Tadi kan mana? Agak nyampe-nyampe dah. Apa ini jalannya? Tahu banget. Gas. Masih tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Eh, sini. Mana Ustadz? Ah, gua agak percaya nih sama Piki nih. Langsungnya tuh tanya sama Ustadznya. Pak, maaf, kita mau tanya nih, rumahnya si Piki di mana ya? Iya, lo nggak percayaan banget nih orang. Piki yang mana ya? Lah ini, Piki yang badannya kayak toren kos-kosan. Tuh liat tuh, badan lo kayak bakar mandi. Lah, malah pada berantem ya? Udah. Jadi di mana ya, Pak? Kayaknya kita dikerjain sama si Piki. Niter mulu kerjaannya. Dia mah emang iseng orangnya. Emang bener nih bocah ngerjain mulu nih dari tadi ya? Tahu nih. No, rumahnya tuh di situ tuh, nggak jauh dari sini. Wah, berarti bener nih si Piki ya? Bohongin kita, woy. Kita dari warkop, Pak Ustadz. Lah, kalau dari warkop mah malah deket. Nggak kacau nih bocah nih. Halo. Halo. Gimana sih? Buka panik, Pak. Woy, woy, woy. Mati dulu. Jangan salah begini doang. Udah. Gila. Ini ada apaan? Cerita sama gua, boy. Jangan mesti sendiri, boy. Jadi begini, Bang. Kita dikerjain sama toron air. Toron air siapa? Lu salah, makanya cerita sama gua dari awal. Bang. Siapa toron air bilang ke gua? Gua gak suka kalau anak gua digirin, boy. Lah, ada lu, Cil. Ada lu, Cal. Mana aja, Cal? Susah emang ngomong sama pantat banci. Lagian siapa yang ngomong sama lu, Bang? Eh, Cal. Hei, bercanda aja, orang lagi serius. Ya udah, ada apa nih ceritanya nih? Ini, Ming, kita dikerjain sama Piki. Wah, benar-benar tuh bocah tuh. Mana sekarang bocahnya? Kasih ke gua. Mana bocahnya? Oh, no bocahnya. Buset dah. Lah, mana dia bocahnya? Lah, mana dia? Iya, hilang. Hilang, Wak. Kabur kali ya? Iya, cepet banget. Lah, ini Pak Ustadznya juga hilang. Gak bisa. Pak Ustadz!
Lu pernah ngapain sih main tengah jalan? Mata lu buta ya? Ya bener bang, kalau tubuh motor. Cil, cil lu lagi. Ih, lu gak apa-apa sih. Gak apa-apa gua mah. Kaki lu gak apa-apa dia. Aduh, sakit nih. Tengah jalan lu bang. Mau tahu gua ini, ayo pulang lu. Bareng dia, ayo. Bareng dia nih, kasih. Wah, kasih lu. Apaan sih nih? Ya. Dengan tingkah lagumu yang selalu ceria.